Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, kita bertemu di sini. Om Agung, terima kasih banyak. Om Bobby, terima kasih banyak dan maaf ya. Iya, kita baru pulang, izin ya. Kita nonton dulu ya, maaf. Baru pulang. Heboh Tengku Rian hadiri premier film horor terbaru Ria Ricis. Hingga begini momen keduanya jalan bareng Baby Moana ke mall. Warganet ikut bahagia. Karena di rumah dia suka banget mainan es batu, digigit-gigitin namanya karena mau lagi membumi. Usai dikabarkan rujuk, kini karir Ria Ricis dan Tengku Rian tengah sama-sama bersinar. Bahkan di bulan yang bersamaan, film keduanya tengah sama-sama tayang di bioskop. Sebelumnya di premier film terbaru Tengku Rian, Ria Ricis dan keluarga kompak hadir. Bahkan kala itu keluarga Ricis mengaku bangga pada pencapaian Rian. Kini di premier film horor Ricis, Tengku Rian hadir memberikan support bersama Baby Moana. Kehadiran Tengku Rian pun tentunya bikin heboh. Kabar rujuknya keduanya pun semakin nyata. Terlebih Ricis sempat belikan kado untuk sang suami. Alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya. Mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Aku sukanya sama Moana. Terus yang ikut sama Moana? Dia belum punya sih yang ini. Tak berhenti sampai di situ saja, dalam tayangan berikut Ria Ricis dan Tengku Rian kepergok berjalan mesra di sebuah pusat perbelanjaan. Inilah momen bahagia Ricis dan Rian bersama Baby Moana menghabiskan akhir pekan bersama. Meluangkan waktu bersama anak tentu saja membuat Baby Moana bahagia. Ya, jalan bersama dan menghabiskan kebersamaan tentu bisa semakin memperbaiki hubungan yang sempat retak. Buat yang salah mungkin kita minta maaf ya. Baik-baik. Maafin aku ya. Semua ada yang salah. Berbulan-bulan berpisah, bersama kembali tentu mengobati kerinduan yang mendalam. Momen bulan Ramadan kali ini pastinya begitu meninggalkan kesan yang begitu dalam bagi keduanya. Jelang lebaran, rupanya keluarga Ricis dan Rian siap berkumpul, tak hanya untuk bermaaf-maafan namun juga momen bersyukur keduanya dikabarkan bersama. Kan pas kan itu kan lagi buka puasa bareng, terus aku ngeliat mukanya kenapa nih ada sesuatu. Tapi kan itu karena dukungan suami juga, kalau nggak didukung ya nggak diberhentiin. Pasalnya, keluarga besar ikut andil dalam mempersatukan Ricis dan Rian. Diketahui para keluarga sempat gelar mediasi pribadi agar rumah tangga yang baru 2 tahun itu terselamatkan. Kita kan supporter. Buktikan masih pantas untuk Ricis. Tengku Rian kerja keras hingga janji akan lebih perhatian untuk sang istri. Tengku Rian sendiri siap bersumpah bahwa tidak ada wanita idaman lain di hatinya. Daripada gak bisa pegang omongan, mending udah jalanin aja takdir Allah yang tentukan. Kehadiran Rian kembali ke rumah tentu disambut hangat oleh ibunda Ria Ricis, Yunifa Lismawati. Terlebih sebentar lagi, putri sulungnya Ustazah Oki Setiana Dewi dan 2 cucunya bakal segera pindah tinggal ke Mesir. Hadirnya Tengku Rian tentu membuat keluarga Ricis semakin lengkap. Wah, ikut bahagia ya pemirsa, ikut senang dengan kehadiran keduanya.